Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andri Yoshida Channel. Hari ini posisi gua lagi di apa? Lagi di rest area di daerah Miyajima. Ini gua lagi ngerokok, guys. Lagi ngerokok. Habis ngerokok dan gua mau nyoba masuk ke dalam, guys. Ke dalam mau cari makanan gitu, guys. Mau cari apalah karena gua lapar. Oke, yuk kita masuk, guys. Sebelum masuk gua ini dompet. Ini wadah masker, guys. Punya bini, gua pinjam dulu. Oke. Gua masuk dulu, guys. Ikuti saja ya. Oke, guys, gua mau masuk dan motor gua ada di sono, noh, ditaruh di sono. Pemandangannya bagus. Jadi ini rest area di daerah Miyajima, Hiroshima, guys. Jadi sebenarnya gua ini menuju pulang ke rumah habis dari Yamaguchi. Gua dari Yamaguchi pakai tol terus sampai nanti sampai rumah. Dan gua mau kesini, guys. Mau masuk, mau nyari makanan. Kira-kira ada yang enak gak ya? Gua di sono, motor gua kelihatan nggak? gua taruh di sono. Oke, kita masuk aja. Yus, ini ada ini ya, pokoknya kayak gitulah. Ini ada apa ya? Oh, ini nih. Jadi ini kalau orang-orang yang datang ke sini, ini buat kenangan bahwa kita itu pernah ke sini, guys. Jadi ada orang sengaja yang ngumpulin kalau ke tempat rest area itu pasti ngambil ini, guys. Bahwa gua pernah ke sini. Dan setiap rest area itu stempelnya beda-beda. Oke, jadi ini dikumpulin, apalagi kalau orang Indonesia gitu, guys, yang pernah kesini, yang mau pulang ke Indonesia, ini buat kenangan nanti Miyajima. Oke, dan sekarang gua mau nyari makanan dulu, guys. Nyari makanan di sini ada ini. Gelas buat air minum, teh. Ini semuanya gratis, guys. Yang kalau yang di sini bebas ngambil. Oke. Dan nunggu antrian aja, guys. Apa ya? Makanan. Ini kayaknya enak, tapi nggak tahu. Tang, lidah. Nggak tahu lidah sapi atau lidah babi, nggak tahu. Jadi gua nggak makan ini. Okay. Gua mau beli apa ya? Mau beli ini aja lah. Karena kita sebut. Ini gimana ya? Ini kita masukin. Gua mau beli karena kita sebut. で、7番の浜城です。
Oke. Jadi ini tinggal nunggu aja, guys. Tinggal nunggu pesanan datang. Air, ambil air aja dulu. Ini otomatis ya, guys. Ya, tinggal nunggu doang, guys. Ya, kayak dipanggil kayak gitu, guys. Kita kalau ini lihat aja nomor yang ini. Nomor yang ini kita dipanggil 2632. Oke, guys. Dan setelah ini gua mau melanjutkan perjalanan pulang. Soalnya udah capek ini dari kemarin dari tanggal 7 gua. Ini udah tanggal berapa? Tanggal 11. 4 hari dia menuju. Dan makanannya udah datang, guys. Gua mau nyantap makanan. Sorry, gua pas ngambilnya enggak di video, guys. Oke. Okay. Jadi ini ada nasi terus ini karage itu ya ayam, itulah ayam goreng itu. Terus ini miso siri, terus ada apa gitu, bihun apa, terus ini ada salad kol sama jeruk nipis. Oke, gua makan dulu, guys. Nasi Jepang emang enak. Miso. Karage. Oke, dan makannya udah habis. Jadi ini piring-piringnya sama bakinya ini harus dibalikin ke sono, guys. Ke tempat balikin, nah itu yang tulisan merah.
Dan sekarang gua mau balikin. Nino 637 dan gua makannya udah. Gua mau keluar dulu guys. Habis makan ngerokok lah. Balik lagi ke tempat tadi guys. Mau ngerokok lamun geus dahar tengah rokok teh tarusing. Tuh motor gua ada temennya. Motor gua jadi ada temennya berapa orang. Ada yang touring juga. Ngerokok ini banyak banget mobilnya guys. Karena ini liburan gitu, jadi pasti banyak yang pada datang, yang main kemana gitu guys. Terus istirahatnya di sini di rest area ini. Terus anak-anak juga ini lagi liburan Natsu, anak sekolah juga pada libur, jadi banyak gitu. Ngerokok. Jadi gitu guys, kalau makan di tempat-tempat kayak gini agak mahal sih sebenarnya. Itu segitu aja 960, kalau dirupiahin berarti 100 ribuan lah. 100 ribuan satu segitu ya. Tapi lumayan kenyang sih. Jadi makanya kalau di Jepang itu penghasilan di Jepang emang gede, pengeluarannya juga gede. Makan segitu aja udah 100 ribu. Jadi sebenarnya gue juga jarang sih makan tempat kayak gitu. Kebanyakannya masak di rumah lebih hemat lah. Jadi gitulah. Gue akhiri video ini guys. Selamat jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.